Termasuk daripada adabnya orang alim itu adalah tidak malu mengucapkan la adri, saya tidak tahu, atau mengucapkan kalimat wallahu a'lam. Karena kebanyakan orang kalau sudah pinter itu egonya tinggi. Karena egonya tinggi, ketika ditanya suatu persoalan mau menjawab saya tidak tahu, ada perasaan malu. Karena malu akhirnya menjawablah dengan jawaban senemunya. Karena jawaban senemunya inilah muncul pemahaman-pemahaman yang akhirnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi sama dengan ketika hadis Jibril, Rasulullah SAW ditanya tentang Islam dijawab, ditanya tentang iman dijawab, ditanya tentang ihsan dijawab. Ketika ditanya tentang mata sa'ah, kiamat itu kapan datang, dijawabnya mal mas'ulu anha bi'alama minasa'il, orang yang ditanya belum tentu selalu lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya tidak perlu malu ngomong saya tidak tahu. Nah, itu adalah bahagian daripada adabnya orang yang alim. Wa min adabihi, termasuk daripada adabnya orang alim itu ayyakuna hendaknya mengatakan siapa orang alim, la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam. Allah, kapan itu mengucapkan kalimat itu? Idza su'ila, ketika ditanya amma la ya'lam, tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Orang kalau ditanya dan dia enggak ngerti jawabannya, terus terang saja saya bilang.